Nita Putri Rahmadini dari kelas 4 CPGSD. Berikut video pembinaan pramuka dengan materi dapat menggunakan atau mengoperasikan alat komunikasi modern dan tradisional. Radio, bendera Simapur itu termasuk tradisional, alat komunikasi tradisional. Karena bendera Simapur itu salah satu alat komunikasi untuk mengirimkan atau menerima pesan.
Injil tadi, Tongan. Di masyarakat Indonesia, salah satunya Jawa, telah menggunakan kentongan dengan kode pukulan tertentu untuk melakukan komunikasi. Salah satu alat komunikasi modern di mana dua orang yang berlainan tempat bahkan jarak jauh dengan berbicara mengirim pesan menerima pesan secara langsung. Apalagi contoh-contoh alat komunikasi modern selain handphone. Twitter, Instagram. Oh, my God.
Nanti bisa nyanyi sama saya, ayo. Mbak Naroli.